berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya liput dari Yamaha Retro Contest. Saya akan bahas motor bebek dulu. Ini ada beberapa. Yang pertama ini Yamaha YZ 125 ya. Ini bisa dibilang kalau di Indonesia F1ZR nya ya, tapi menggunakan mesin 125cc ya. Ini keluaran di Malaysia. Saya baru pertama kali ini melihat di sini ya. Sebelumnya di jalan memang tidak pernah melihat, karena mungkin memang belum masuk ke Indonesia ya. Keburu di discontinue F1ZR aja, 2004 sudah di discontinue. Saya sendiri adalah owner F1ZR dulu ya, pemakai juga. Pas lagi di tahun-tahun 98 ya. Ini YZ 125 kalau di Malaysia sangat laris di masanya. Ini di kontes ini sudah dimodifikasi ya beberapa, kita bisa lihat termasuk shockbreaker, belakangnya pakai Ohlin shock, jadi head-on ya, 2 tak menolak 2, itu istilah zaman sekarang ya, motor 2 tak menolak 2, memang menolak 2 ya. Kalau motor ini bisa diadu dengan motor 4 tak 150cc, bisa ditinggal sekebon ya. Memang power motor 2 tak nggak ada lawannya kalau sama-sama cc dengan 4 tak ya. Meskipun lebih cc nya dijamin jambak. Oh ya sobat, siapa yang sudah melihat motor ini di jalanan mungkin sebelumnya, silahkan komen atau memilikinya. Nah kalau ini F1ZR ya, dan ini masih ya YZ 125 warna merah. Ini head-down juga, ini banyak sekali part-part karbon. Kalau F1ZR itu keluar mulai 1997 ya hingga 2004, dan itu yang paling terkenal di Indonesia ya. Mesin 2 tak 110 cc nya, tenaganya kalau udah salah dulu ya sekitar 12 TK ya, dan waktu itu harganya sekitar 12 hingga 13 jutaan ini F1ZR ini. Tapi kalau ini mungkin Ohlin saja ya, seperti harga barunya. Sekarang motor ini sudah semakin langka, mungkin juga karena sudah regulasi emisi ya, jadinya masyarakat sudah sering atau kebanyakan lah beralih ke skuter. Bagaimana sobat, mungkin ada yang memiliki motor 2 tak F1ZR atau mungkin YZ 125 ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.